cinta. Ah, boleh nambah nggak? Enak. Masakannya enak. Kayak muka situ. Boleh, boleh. Enggak loh. Kopi hitam satu ya. Mana kita? Makan kita. Lu bayarin gua? Iya, iya. Kok gulung lu gak bayarin gua? Kecil itu mah. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak parah tuh. Mangsa gue tuh. Ih, pura-pura bego lagi. Enak juga buat gue gulung. Iya bener, Poy. Gayanya kampungan, gak tahu masuk kandang macan deh. Mana udik buat lagi. Ah, makan dulu lah. Ya, ya. Lapar juga ngeliat mukanya. Pokoknya macam-macam anak baru, kita udah senior. Gulung, 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 gulung. Orang apa ini ya? Woi, woi. Tangan orang ini teh. Oh, orang. Maaf atuh ya. Maaf. Rada aja. Sana kali dah. Kagak ada. Wah, itu dia tuh anak bang. Ayo, ayo. Kotoran segede gitu ya. Allah Akbar. Woi, anak bang. Lu gua cari kemana-mana mana di sini. Aduh. Ternyata dia punya temen. Oh, gue yang temen ketanya tau. Takut lu ya digebukin sama santri ya? Emang? Sampai gak pulang semaleman. Saya emang gak takut. Cuman lapar. Kalau ngadepin orang banyak makan, kudu ada asupan energi yang banyak juga. Asupan gizi? Gua pikir lu minggat. Saya emang gak minggat. Baju kebanggaan saya kan masih di pesantren. Saya mau cuci dulu, saya bersihin. Saya emang gak betah pakai baju ini teh. Mau saya cuci tuh bajunya. Nah, baju yang ini buat kamu aja, saya mau cabut dari sini. Aku dapatkan. Mau ngopi atau sarapan, Mas? Mau neng. Aduh. Apa aja, Neng? Ayang, atuh kan Ajanggo yang pesen kopi duluan. Kok malah tukang sapu itu yang dikasih? Sabar. Sabar. Itu kapa-kapa yang bilang pantesan lu ya betah di sini ya. Ada barang langka bagi-bagi sih. Calon istrinya Janggo tuh. Kalau ngomong jangan ngelantur, Jang. Ayang. Jamur bonsai. Mau? Jadi bagaimana acara pernikahan adik kamu? Alhamdulillah, Ustaz Sepuh. Semuanya berjalan lancar, berkah. Alhamdulillah. Makasih, Umi. Ya, syukurlah kalau Ustaz Jainal cepat pulang. Kita tuh di sini agak kerepotan ngadepin santri baru yang suka bikin gaduh. Apalagi kan kemarin Ustaz Holidi juga baru pamit pulang. Kan harus menemani uminya yang sakit. Alhamdulillah, saat ini sudah ada santri baru. Iya. Yaudah kalau gitu biar Abah aja yang cerita. Umi kalau gitu ke belakang dulu. Terima kasih, Umi. Ya iya gitu. Jadi memang kita kedatangan 4 santri baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha fa
الفاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Dek, boleh nggak abang minta sesuatu? Apa? Abang minta doa. Doa yang paling mujarab buat keselamatan abang dunia akhirat. Ada kagak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu artinya apaan, Dek? Artinya, ya Allah, berilah kami keselamatan dunia dan akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka. Amin. Doa ini disebut doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Apaan lagi nih? Itu kayak jurus silat namanya. Memang namanya doa sapu jagat karena meskipun lafaz doanya sangat pendek, namun isi doanya begitu penuh makna. Menurut para ulama, doa ini mencakup seluruh permintaan manusia. Karena itu dinamakan doa sapu jagat. Sebab seluruh permohonan manusia pada hakikatnya tidak lepas dari permintaan keselamatan dunia dan akhirat. Doa sapu jagat juga dikenal dengan doa selamat dunia dan akhirat. Karena doa ini juga merupakan doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena makna doanya begitu dahsyat, Om. Panjang benar tapi doanya. Abang minta tolong. Cinta. Boleh nambah nggak? Enak. Masakannya enak. Ayam kasih tuh. Boleh. Enggak lo. Nama juga ya. Yang banyak setengah. Lo gak nambah? Wah. Tenang aja, Ang. Apa aja. Tinggal ngambil aja, gue yang bayar. Serius kamu? Mbak Teteh, saya minta sabun cuci aja. Buat cuci jaket kebanggaan saya. Iya, boleh. Sabun cuci juga gak apa-apa. Yang penting, lo ngerasa teman gue, kan? Iya dong, kita kan temen nacesan. Nah, ini masih. Makasih, cinta. Telah terjadi aksi perkelahian antara anak jalanan dengan copet. Di mana anak jalanan sedang dikejar polisi karena melanggar lalu lintas. Anak jalanan tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Dan setelah diketahui bahwa anak jalanan itu adalah anak salah satu pengusaha besar di Jakarta. Mas, kena copet sama dia ya, Mas? Lu beneran kecopet sama dia? Pantesan lu gede banget sama si Opi. Pantesan dompet gua hilang. Nyata dia yang nyopet. Yang bayarin. Beli kembaliannya. Dulu ya. Dulu ya. Ini ya. Loh, Mas. Mas, kembaliannya, Mas. Bang, benar-benar ya, santri baru tuh memang bandel-bandel banget. Pokoknya kita cari si Faang sampai ketemu. Copet! Balikin dompet gua! Apa-apaan nih? Lu jangan langsung nuduh lu ya. Lu kagak perlu ngeles tau gak?
gue lihat di TV barusan, kalau tangan lu ketangkep kamera, ngambil dompet dia, ngaku. Ngaku lu? Kagak. Gua kagak ngambil. Tuh. Apa lagi tuh? Bagus sih. Lu mau apa?